Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya ya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hello all my friend, welcome back to my channel. Today I will cook very simple food ya. Nah teman-teman, hari ini saya makan siangnya mau masak menu sangat simple ya. Menu nasi goreng ya, bikin nasi goreng saja karena kebetulan di kulkas ada stok ayam ya, nggak dimakan-makan, jadi manfaatin yang ada ya. Nah oke, all my friend, here have white rice, of course ada nasi putih ya. Di situ sudah ada telur, 2 butir telur, ada sayuran ya, itu apa itu, carrot, wortel, daun bawang. Nah ini spesialnya saya mau pakai belacan ya, sambal belacan. Nah di sini udah ada ayam ya, here have chicken. Nah di sini ada saus hitam, black soy sauce, chili, pea powder, and have some garlic. Nah di sini ada sedikit udang, have some shrimp here, fresh one. Nah here have chili, pea powder, some garlic and black soy sauce, and have some spring onion, and here have the belacan, Indonesian belacan. Okay lah, let's go now. Langsung saja ya, teman-teman masak apa ya? Silahkan komen nanti. Nah, langsung saja ya. Masukkan telurnya. Tambahkan bawang putihnya. Masukkan udangnya. Masukkan wortelnya. Add the carrot. Masukkan belacannya, add the belacan. Add the chicken, masukkan ayamnya ya. Ayamnya udah matang, jadi nggak perlu lama. Masukkan nasinya, add the rice. Just medium fire, nolik titik, apinya sedang aja ya. Aduk sampai merata. Masukkan bumbunya dulu ya. Pea powder, sedikit black sauce, saus hitam. Okay, add it. Masukkan telur. Ini rasanya udah enak ya, jadi nggak perlu ditambahin garam lagi karena belacan kan udah asin ya. Spring onion, masukkan spring onion, daun bawangnya. Nah, kita siap disajikan ya teman-teman. Simpel sekali ya. Nah teman-teman, ini sudah matang nasinya ya, nasi goreng. Saya hias sedikit biar cantik ya. Belajar ya teman-teman ya, iseng-iseng ya, kan kita berusaha ya teman-teman, lucu juga ya.
Okay lah, all my friend, I'm finish cooking fried rice very easy. This one is so funny ya. I make it so funny. Ya lucu-lucu juga ya teman-teman, biar ada uni-uninya ya. Okay lah teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang selalu dukung channel saya. Semoga tidak bosan dengan konten saya karena sangat monoton ya. Masih banyak kekurangan. Ya mohon dimaklumi ya. Tapi saya alhamdulillah sekali sudah bisa ngonten bareng anak ya. Oke lah, terima kasih. Selamat makan siang. Ini sudah jam 1 siang ya. Suami saya lagi OTW pulang kerja ya. Menunya simple hari ini. Dan maaf suara saya masih binteng ya, masih agak kurang enak badan. Oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.